Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti uh, video singkat sebelumnya, jadi di video kali ini aku mau buat tutorial dari dompet mungil yang sebelumnya udah aku buat videonya. Nah, di sini untuk alat dan juga bahan yang digunakan, di antaranya ada uh, benang polyester. Ini aku pakai punya polycherry. Di sini aku pakai benang warna army, kemudian putih natural dan juga warna gold atau warna mustard. Nah, selanjutnya di sini ada korek api untuk memutus benang dan untuk hakpen yang aku pakai ada dua yaitu hakpen nomor 5 dan juga nomor 4. Nah, untuk hakpen nomor 5 ini dipakai untuk merajut bagian badan dompetnya. Nah, untuk e, nomor 4-nya digunakan untuk e, merajut bagian talinya. nah lanjut e, selanjutnya ada gunting. Terus ada meteran untuk mengukur ukurannya. Terus ada penang jahit dan juga jarum jahit. Nah, di sini untuk uh, risletingnya kepala risletingnya aku pakai yang YKK yang kecil. Nah, untuk belinya di mana? Udah ada di video aku sebelumnya yang Shopee Hall uh, Aksesoris Tas. Terus ini juga ada pengaitnya yang kayak gini bentuknya, yang nikel terus uh, ring D ring D-nya aku pakai yang kecil. Nah ini ini untuk buat tali dan ini kepala ketsnya. eh uh, daun ritsleting meteran warna hitam. Uh, sebenarnya lebih bagus kalau disamain sama warna dompetnya yaitu army tapi karena aku nggak ada dan nggak keburu beli karena belinya harus online jadi aku pakai warna hitam. Terus, sini ada kain furing. Kain furingnya aku kali ini pakai katun, dia motifnya kotak-kotak ini warna abu. Terus, yang terakhir ada e, jarum tapestri. Oh iya, ada satu lagi ketinggalan. Jadi, e, untuk bagian sekat dalam dompetnya, aku pakai busa angin. Ini busanya yang tipis gitu aku enggak tahu ketebalan berapa sih cuman aku belinya yang paling tipis di uh, offline langsung aja ke tutorialnya ya Nah jadi untuk uh, dompet mungil ini tuh uh, dia tuh pakai benangnya yang big play atau pakai yang uh, double kayak gini kalau enggak punya benang yang big play bisa pakai benang biasa tapi di double terus pakai hakpen nomor 5 nah Pertama-tama kita mulainya dengan membuat uh, slip knot. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat rantai sebanyak 19 buah. 1 2 3 4 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nah, kalau sudah tambah 2 rantai. Karena kita mau pakai motif half double crochet. 1 2. Nah, seperti ini. Jadi totalnya ada 21 rantai. Nah selanjutnya karena kita pakainya half double crochet berarti langsung saja buat half double crochet di rantai yang ke-19. Nah, buat half double crochet seperti ini ambil benang kemudian masukkan ambil dan ambil ketiganya seperti ini buat half double crochet sampai ujung di sini nanti kita ketemu lagi di sini untuk penambahan di sisi lanjut di sini aku udah sampai di uh, rantai terakhir nah untuk di rantai yang terakhir kita akan mengisi uh, rantai ini dengan lima double crochet. Nah di sini aku udah sampai di lubang yang terakhir. Untuk lubang yang terakhir ini kita akan melakukan penambahan yaitu dengan mengisi uh, sebanyak lima half double crochet. Satu. Dua, tiga Empat Dan lima Nah kita udah mengisi lima Seperti ini Nah kita jalan lagi Seperti biasa satu lubang Satu half double crochet Untuk benang yang awal tadi Bisa ikut diselipkan biar rapi isi half double crochet sampai di uh, rantai terakhir sisakan satu rantai terakhir lanjut di rantai paling akhir diisi dengan tiga half double crochet satu dua dan 3. Nah, seperti ini. Lanjut uh, isi di half double crochet yang ini. Jadi di sini Nah, seperti ini. Kemudian dilanjut di lubang-lubang setelahnya. Nah, seperti ini. Dilanjut sampai e, bertemu lagi di sini. Nanti kita akan melakukan penambahan lagi. Nah, selanjutnya di bagian ujung 5 half double crochet tadi sebelumnya kita lakukan penambahan lagi. Nah, penambahannya seperti apa? Untuk di lubang yang pertama diisi dengan satu half double crochet untuk lubang yang kedua, dua half double crochet nah, untuk lubang yang ketiga, satu half double crochet untuk lubang yang keempat, dua half double crochet, dan yang kelima. Satu half double crochet, jadi satu, dua, satu, dua, dan satu. Nah, untuk selanjutnya bisa diisi dengan masing-masing satu half double crochet. Untuk nanti di sini ada penambahan lagi untuk yang terakhir. Setelah itu, tidak ada penambahan. Ketemu lagi dengan penambahan 3 half double crochet Untuk lubang yang pertama diisi dengan 2 half double crochet 1 2 Untuk lubang yang kedua 1 half double crochet Dan untuk lubang yang ketiga 2 half double crochet Nah, ini adalah penambahan terakhir. Jadi untuk setelahnya prosesnya adalah memutar terus sampai atas menggunakan uh, tusuk half double crochet. Nah, untuk jumlah barisnya di sini uh, aku membuat sebanyak 12 baris. Jadi nanti totalnya Uh, kurang lebih uh, sepanjang 9 cm 9- 10. Aku udah selesai untuk buat uh, badan dompetnya, ini udah 12 baris half double crochet. Nah sebelum mengakhiri motif half double crochet ini uh, dipasin dulu, Supaya nanti ketemu eh, bagian tengahnya di sisi sini. Ini bagian tengahnya kalau udah ketemu. Sisakan dua. Nah ini berarti masih tiga lubang yang harus diisi. Nah untuk lubang yang pertama ini masih diisi dengan half double crochet. Kemudian lubang sebelahnya diisi dengan single crochet dan lubang yang terakhir diisi dengan slip stitch seperti ini. Nah, kemudian untuk motif yang terakhir, satu baris motif terakhir seperti yang teman-teman lihat di uh, video sebelumnya. Jadi, uh, untuk baris yang paling atas ini adalah motif uh, crab stitch. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu seperti apa itu motif crab stitch Nah, motif uh, crab stitch ini sebenarnya uh, mirip dengan cara membuat single crochet. Jadi, kalau biasanya kita merajutnya itu ke kiri, untuk membuat crab stitch ini kita merajutnya ke kanan. Nah, untuk yang pertama, kita buat dulu satu rantai. Seperti ini, nah, kemudian masuk ke lubang di sebelahnya, ambil benang, bawa masuk, bawa ke atas, nah, kemudian ambil benang, ambil keduanya, nah, mirip kan? Seperti membuat single crochet, masuk lubang, ambil benang, kemudian ambil dua, masuk ke lubang. Ambil benang, ambil dua, masuk ke lubang, ambil benang, ambil keduanya, masuk ke lubang, ambil benang, ambil keduanya. Nah, seperti itu cara membuat crab stitch. Nah, ini bisa teman-teman lanjutkan sampai satu putaran. Hasilnya seperti ini, setelah satu putaran e, motif crab stitch, jadi emang biasanya sering dipakai untuk mengakhiri. Jadi, di paling atas seperti ini. Nah, ini untuk mengakhiri. Aku biasanya hanya e, melakukan slip stitch pada lubang sebelum setelahnya jadi lubang di awal yang kita buat sudah begini saja tambahkan satu rantai Nah ini bisa dipotong menggunakan korek api. Selanjutnya di sini kita akan membuat uh, tali pendeknya. Yaitu, menggunakan motif Romanian. Caranya seperti apa? Caranya dengan memulai membuat slip knot seperti ini, ambil benang, selanjutnya buat sebanyak dua rantai, kemudian di lantai yang pertama buat single crochet. Oh iya, di sini aku pakai hakpen nomor 4 ya, walaupun benangnya double. Biar lebih kencang gitu. Nah, kalau sudah begini dibalik seperti ini. Kelihatan enggak sih? Dibalik seperti ini ada dua Helai benang di sini, masukkan hakpen, ambil benang seperti ini, kemudian kita ambil keduanya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian, dibalik lagi begini, ada empat helai benang, ambil benang, ambil semuanya dibalik lagi seperti ini masukkan dark pen. nah ada empat lay ambil benang ambil semuanya balik lagi masukkan dark pen. ambil benang ambil semuanya balik lagi masukkan hakpen ambil benang kemudian ambil semuanya nah seperti ini buat sepanjang 26 cm atau sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman uh, aku udah buat Talinya sepanjang 26 cm. Nah, kalau teman-teman ingin lebih panjang atau ini terlalu panjang, bisa disesuaikan sendiri. Jadi, ini aku membuat 26 cm dengan motif Romanian. Nah, kalau sudah, langsung saja diputus benangnya seperti ini. Nah, nanti akan dipasang ke pengait ini. Nah untuk talinya jadinya akan seperti ini Jadi setelah uh, mencapai ukuran 26 cm bisa diputus kemudian dijahit manual dan dililitkan dengan benang yang senada seperti ini Nah lanjut ke tutorial membuat uh, bunganya Nah jadi untuk bagian foringnya itu dia seperti ini di sini aku udah potong, udah taruh uh, busa atinya di dalam. Nah, ini untuk sekatnya seperti ini. Ada untuk tempat kartu dan ada untuk tempat uang. Dan ini tinggal dijahit aja. Di sini aku mau jahit dulu untuk bagian daun ridge-nya ke furing yang udah aku jarum pentulin seperti ini hasilnya setelah pasang Daun uh, daun risleting lanjut ke pemasangan kepala ridge dan untuk penjahitan bagian tepinya Nah aku udah selesai untuk ngejahit bagian furingnya Nah untuk dompetnya jadinya seperti ini Setelah dipasangkan furing Nah jadi dia ada sekat Nanti salah satu untuk simpan koin Atau uang kertas uang uh, Uang kertas salah satunya buat nyimpan kartu Ini talinya setelah dipasang kecil, mungil dan lucu banget. Nah ini selanjutnya kita akan lanjut ke tutorial pembuatan untuk aksen bunganya. Nah untuk aksen bunganya di sini aku pakai dua warna ini. Sesuaikan sesuai dengan keinginan. Dipadukan juga. Eh, dengan warna dompetnya pertama aku mulai dari warna goldnya dulu di sini mula-mula buat uh, magic ring seperti ini masukkan hakpen ambil benang kemudian buat sebanyak 3 rantai 1 2 tiga nah tiga rantai ini sudah sama seperti satu double crochet nah kalau sudah di dalam magic ring ini buat sebanyak 11 double crochet 1 2 3 empat lima enam tujuh buat sampai sebelas nah ini udah selesai ya teman-teman nah kalau udah ditarik benangnya kemudian kita nah setelah kita tarik benangnya ini sebelum kita slip stitch siapkan dulu benang warna putihnya. Nah jadi kita masukkan hakpen ke lubang e, rantai yang ketiga di awal, kemudian masukkan benang putih naturalnya dan dimasukkan ke seperti ini. Kemudian untuk warna goldnya ditarik. lanjut kita akan membuat bagian kelopak bunganya buat sebanyak 8 lantai nomor 5, 6, 7, 8 di sini nah untuk lantai yang ke 8 ini diisi dengan maaf ini 8 seperti ini untuk kantai yang ke 8 ini akan diisi dengan double crochet jadi tambah dengan tiga rantai seperti ini berarti ada 11 kemudian buat double crochet di rantai yang ke 8 nah seperti ini lagi sampai sebanyak 6 double crochet. <Sansi> Satu lagi double crochetnya. Nah, untuk dua rantai ini yang terakhir bisa diisi dengan uh, half double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian slip stitch di lubang setelahnya di double crochet yang pertama berarti ini ya. Seperti ini. Nah, kita buat lagi sebanyak 11 rantai. Nah, selanjutnya buat double crochet di rantai yang ke-8. buat sebanyak 6 double crochet masih satu lagi double crochet nah, selanjutnya buat dua half double crochet Nah setelah ini slip stitch di lubang selanjutnya Nah untuk hasil kelopaknya dia seperti ini Nah bisa teman-teman lanjutkan sampai 12 kelopak Nah kalau teman-teman tidak asing dengan tren yang sedang keluar Itu ada model yang satu kelopaknya itu tidak di Buat seperti ini Jadi nanti kalau ditempel Seperti ini Tapi kalau teman-teman lebih suka Full kelopaknya Juga tidak masalah Nah ini udah 12 kelopak Kalau udah selesai Seperti ini Tinggal di slip stitch Di Rantai yang ketiga di sini, nah, seperti ini. Selanjutnya, tipe satu rantai, kemudian sudah bisa diputus benangnya. nah kalau udah seperti ini udah dirapikan benang e, sisanya tadi nah ini selanjutnya diposisikan bagian bunganya biar dia bisa di tengah terus di jarum pentul sebelum dijahit manual nanti untuk proses jahitnya itu pakai benang putih seperti ini sama terus dijahit bagian tepi seperti ini jadi dijahit bagian tepinya semua ini memang agak lama tapi pelan-pelan saja karena kalau rapi nanti hasilnya akan cantik nah ini setelah, setelah aku posisikan di bagian tengah dan udah aku pasang jarum tempur nah ini bisa dijahit secara manual untuk proses jahitnya kayaknya nggak perlu aku videoin ya. Nah, ini dia untuk dompet mungilnya udah jadi. Hasilnya seperti ini. Nih kalau di e, luar ruangan, dia cantik banget, apalagi dengan aksen bunganya. Gimana teman-teman? Cantik kan? Nah, terus ini untuk bagian dalamnya, dia seperti ini. Sekian video tutorial kali ini, semoga tutorialnya bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Bye.